langsung santai terus aja untuk yang lulusan pertama dari lulusan Holy Flash Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Imam Devilis. Masih dari seri sebelumnya, kali ini saya mau mengulas split album Santet Drosophila, Santet band black metal asal Purwokerto, Jawa Tengah, dan Drosophila band doom metal asal Yogyakarta. Dan di video kali ini saya akan mengulas kaset split album Santet Drosophila yang berjudul Mahar Hutan Larangan. Penasaran? Yuk mari kita lihat kasetnya. Nah, ini kaset split album Santet Drosophila yang berjudul Mahar Hutan Larangan. Split album ini dirilis pada tahun 1999, dirilis oleh Holy Flash Record, dirilis dalam bentuk kaset. Kemudian di tahun 2018, split album ini dirilis ulang oleh Metal Agent Record, dirilis dalam bentuk box set kaset pita. Untuk yang rilisan pertama, rilisan Holy Flash Record, seperti ini bentuk fisik kasetnya. Untuk covernya seperti ini. Untuk gambar personil Santet, untuk bagian dalam atau belakang, gambar personil Drosophila. Untuk yang rilisan ulang, rilisan Metal Agent Record, seperti ini bentuk fisik kasetnya. Untuk covernya seperti ini, sangat simple. Dalamnya seperti ini, ada gambar personil Santet. Karena untuk yang rilisan ulang ini hanya menyajikan lagu-lagu Santet. Formasi masing-masing di split album ini untuk Santet dan Drosophila. Untuk Santet ada Budi pada vokal, Rudi pada gitar, Wawon pada keyboard, dan Nungkit Licoi pada drum. Untuk formasi Drosophila
ada John Drosophila pada vokal, Ucok Impalet pada gitar, Yudo Temos pada gitar, Bisik Satanizer pada drum, Nanang Belial pada bass, dan Riksa Horor pada keyboard dan efek. Maaf karena tulisannya sangat kecil jadi susah untuk dibaca, fontnya juga terlalu ribet untuk dibaca. Di album ini, split album ini, split album ini untuk yang rilisan pertama menyuguhkan 10 lagu masing-masing band, menyuguhkan 5 lagu. Namun untuk yang rilisan ulang, rilisan Metal Legend, hanya menyuguhkan 5 lagu santet. Jadi untuk yang rilisan ulang tidak ada Drosophilanya. Untuk yang rilisan pertama, rilisan Holy Flesh Record, ada santet dan Drosophila. Di set A ada santet. Track pertama ada Mahar Hutan Larangan, Moonspell, ada Funeral, Nyupang Nyiblorong, Santet, dan Tumbal dalam kurung Bantening Pati. Untuk set B ada Drosophila. Track pertama ada Satan Resurge, Liturgy of Darkness, Mother of War, Arwah Pendosa, dan Alam Gaib. Itulah urutan lagu-lagu yang ada di split album Santet Drosophila untuk yang rilisan pertama, rilisan Holy Flesh Record yang dirilis pada tahun 1999. Untuk yang rilisan ulang, rilisan Metal Legend, hanya menyuguhkan 5 lagu santet. Di set A maupun set B sama 5 lagu santet dengan track yang sama. Di track pertama ada Mahar Hutan Larangan, Moonspell, ada Funeral, Nyupang Nyiblorong, Santet, dan Tumbal dalam kurung Bantening Pati. Itulah urutan lagu-lagu yang ada di mini album santet yang berjudul Mahar Hutan Larangan untuk rilisan Metal Legend Record, rilisan tahun 2018. Untuk lagu hit di sini, lagu gacuan yaitu lagu milik santet, lagu yang berjudul Mahar Hutan Larangan sesuai dengan nama judul albumnya. Uh,
materi lagu dan aransemen musik di split album ini. Masing-masing band cukup bagus menurut saya. Buat kalian penggemar musik black metal maupun death metal, split album ini layak untuk dibeli, didengar, dan dikoleksi. Untuk yang rilisan pertama, rilisan Holy Flesh Record, kaset ini saya dapat sekitar tahun 2003. Saya dapat di Sidoarjo, tepatnya di daerah Pasar Krian. Di situ dulu ada satu pelapak kaset bekas di depan toko bata, namanya Irleviathan. Namun sekarang beliau sudah almarhum. Saya dapat kaset ini dengan harga Rp15.000 untuk kaset split album Santet Drosophila yang berjudul Mahar Hutan Larangan. Untuk yang rilisan ulang, rilisan Metal Agent Record, kaset ini saya dapat pas edar tahun 2018. Saya dapat satu box set seperti ini. Box setnya ada tujuh kaset santet dikemas dalam bentuk box set. Saya dapat box set ini dengan harga Rp350.000 untuk satu box set kaset santet rilisan Metal Agent yang dirilis pada tahun 2018. Untuk harga saat ini, untuk yang rilisan pertama, rilisan Holy Flesh Record, kaset split album ini lumayan cukup susah, gampang-gampang susah, kadang-kadang nongol, kadang-kadang tidak sama sekali untuk di lapak online. Untuk harga saat ini, kaset ini kira-kira dibanderol antara 100 sampai 125 ribuan untuk kaset split album Santet Drosophila yang judul Mahar Hutan Larangan untuk rilisan Holy Flesh Record tahun 1999. Untuk yang rilisan ulang, untuk harga satu box set mungkin harga masih cukup standar, masih cukup normal. Untuk satu box set kaset Santet ini bahkan bisa lebih murah lagi untuk harga saat ini, kira-kira dibanderol antara 300 sampai 350 ribuan untuk satu box set kaset Santet rilisan Metal Legend yang dirilis pada tahun 2018. Buat kalian pecinta musik metal Indonesia, khususnya penggemar Santet maupun Drosophila, atau pecinta musik black metal atau pecinta musik doom metal, kalian wajib memiliki kaset ini, yaitu kaset split album Santet Drosophila yang berjudul
mahar hutan larangan. Sekian, segitu aja review singkat untuk kali ini untuk membahas kaset split album Santet Drosophila yang berjudul Mahar Hutan Larangan. Dukung terus channel ini Imam Debilis. Jangan lupa subscribe, kasih like, berikan komentar di bawah, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Share video ini ke teman-teman atau ke sosial media apapun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam metal.